wabarakatuh. Jumpa lagi bareng kami di Toko Hatta Audio Elektronik, channel yang membahas tentang perkembangan teknologi sound system di zaman sekarang ini ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau memberikan review tentang speaker dan pemasangannya nanti. Ini saya pakai speaker yang mereknya Hooper. Ini dengan seri HOE0174P. Ini untuk tipenya. Oke, sekarang saya coba untuk membukanya ya. Untuk tampilannya seperti ini. Oke teman-teman, ini saya mau memberikan tutorial tentang pengetahuan minus sama plusnya yang ada di speaker, karena mungkin ini untuk pemula juga bingung ya antara membedakannya. Biasanya kalau speakernya sudah lama terus ada trouble, ini pasti bingung juga ya untuk memasangnya, mungkin malam-malam kalau kegelapan. Jadi teman-teman bisa menggunakan seperti yang saya kasih contoh ini ya. Ini yang sudah dibuka. Jadi untuk membedakannya, sebentar ya, saya kasih fokus dulu. Ini ada dua ya, ada yang tonjolan yang besar sama tonjolan yang kecil. Nah, tonjolan yang besar ini adalah penunjuk arah yang kesini adalah 1 plus. Kemudian sebelah kanannya adalah 1 min. Dan ini tonjolan yang kecil, ini adalah menuju ke 2 plus, kemudian sebelah kanannya pasti 2 min, begitu ya. Jadi kalau malam-malam kegelapan, ini teman-teman bisa ini ya, pegang-pegang gini, oh yang lebar berarti 1 plus, begitu ya, kurang lebihnya. Oke, sekarang kita ke berikutnya, ke ini ya, ke kabel. Ini saya pakai di tulisannya ini ya, by Summer Cable Germany. Ini 4x1.5 mm. Ini saya pakai nanti untuk speaker bagian subwoofer low, mid, sama high untuk demo produk ya, karena banyak yang request dari teman-teman subscriber ini menginginkan untuk diberikan tutorial crossover pasif ataupun manajemen. Jadi saya pakai ini nanti kabelnya untuk speakernya ya. Oke, sekarang kita ke pemasangan speaker ini ke kabel isi 4 ini ya. Oke, kita lanjut panaskan dulu soldernya ini. Oke, sekarang kita ke pemasangan kabelnya. Jadi teman-teman ini jangan sampai lupa ya untuk ini. Ini adalah pengkait bagian belakang. Jadi biar nanti pemasangan kabelnya bisa erat. Jadi ini dimasukkan dulu. Setelah dimasukkan seperti ini, nanti kita akan solder ya bagian kabelnya yang ujung ini.
Karena kalau nggak kita sadar, nanti terkena eratnya baut, dia akan semakin kendor dan rusak. Makanya kita sadar dulu. Oke teman-teman, ini hasilnya setelah kita soldering ya. Ini setelah disolder, sekarang kita masukkan ke spigot yang akan kita pakai. Ini untuk botolnya bisa direnggangkan dulu ya, pakai obeng plus. Ini kalau sudah, seperti yang saya kasih tahu tadi, yaitu dengan cara melihat ini ya. Ini yang besar pasti di sini 1 plus, ini 1 min. Ini yang kecil ini 2 plus, ini 2 min. Untuk kabelnya ini warnanya enggak masalah, kita bolak-balik, yang penting teman-teman hafal ya antara plus sama minusnya. Oke, sekarang ini saya pakai untuk plusnya di merah yang 1, ini min 1, ini plus 2, ini min 2. Oke, sekarang kita aplikasikan ke sini ya. Ini kita masukkan, lalu kita eratkan. Terus kemudian berikutnya yang ini, yang putih ini ya, bagian minusnya. Terus kemudian yang nomor 2 sekarang. Nomor 2 ini lurus dengan ini ya. Ini 2 plus, dipakai yang warna biru. Oke, pengaplikasiannya seperti ini ya. Ini sudah teraplikasi. Sekarang kita masukkan ke ini ya, lubang tempatnya spigot. Terus kita kaitkan pakai ini. Kemudian kita tutup ya. Ini pakai seretnya ini. Oke, sudah jadi ya untuk pemasangan spigot dengan kabelnya. Ini dua-duanya dipakai ya, antara 1 plus 1 min, 2 plus 2 min ini dipakai karena nanti untuk middle sama high gitu ya, jadi lebih ringkas. Jadi satu spigot bisa memuat untuk dua speaker, antara middle sama high begitu ya. Oke, sekarang kita ke berikutnya, caranya tetap sama. Jadi yang untuk subwoofer sama low-nya ini saya skip karena caranya sama ya seperti ini untuk pemasangannya. Oke teman-teman, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video terbaru dari toko Hana Audio Tulungagung. Oke, sekarang kita ke pemasangan, review pemasangan kabel untuk mikrofon. Oke, sekarang kita lanjut ke pemasangan jack mount. Ini yang digunakan untuk mikrofon. Untuk dalamnya ini saya kasih lihat ya. Ini yang sudah jadi. Nah, di dalam sini tuh ada kodenya atau ada angkanya. Ini ada 1, 2, dan 3. Biasanya 2 ini untuk plus, 3 untuk minnya, dan 1 untuk groundingnya. Jadi ini balan ketiga-tiganya ini dipakai. Biasanya kan cuma plus
sama ground seperti itu. Tapi ini ada plus, min, sama groundingnya. Nah, antara 2, 3, sama 1 ini memakai kabel sendiri-sendiri ya. Gak ada yang di jumper. Biasanya kan yang min sama ground di jumper plusnya sendiri. Tapi kalau ini sendiri-sendiri. Jadi 1, 2, 3 ini sendiri-sendiri. Ini groundingnya, ini minnya, ini plusnya. Plus di warna merah, min di warna putih, dan groundingnya ini langsung pakai serabutnya ya. Karena ini kabelnya ini isi 3 begitu. Nah, ini untuk cek pasangannya pun juga sama. Jadi yang nomor 2 di sini ini nanti juga akan sampai sini nomor 2. Jadi 2 ketemu 2, 3 ketemu 3, 1 ketemu 1. Yang artinya plus ketemu plus, minus ketemu minus, dan grounding juga ketemu dengan grounding. Jadi dia berpasang-pasangan, begitu ya. Kalau untuk dalamnya, ini teman-teman kalau penasaran, ini saya kasih lihat juga sekalian. Ini di dalamnya juga ada nomornya ya ini. Nah, ini ada nomornya. 1, ini 2, ini 3. Jadi ini untuk plus, min, sama groundingnya. Dan kabel yang di sini pun juga akan warnanya sama dengan apa yang teman-teman lihat di bagian jack yang sebelah ini. Sebentar ya. Ini saya bongkar dulu. Ini nomor 2 juga merah. Nomor 3 ini putih. Nomor 1 pakai serabutnya. Jadi yang artinya juga sama. Ini untuk merah plus, minusnya itu di putih, dan groundingnya ini yang langsung serabut tanpa ada bungkusnya, begitu ya. Oke, itu untuk pemasangan kabel pada mikrofon. Adapun teman-teman apabila masih kurang jelas, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada review yang lainnya teman-teman inginnya dibuatkan video apa gitu, teman-teman juga bisa tulis di kolom komentar. Kami akan segera menjawab dan segera membuatkan videonya untuk teman-teman semuanya ya. Kita sambil belajar bareng tentang audio sound system. Oke, itu dulu ya untuk pemasangan speakon, pengetahuan minus plus sama speakon, dan juga kabel mikrofon. Dan semuanya ini kita juga menjualnya ya. Maksudnya di toko kami juga menyediakan kabel, speakon, sama jack kanon dan lain sebagainya. Pokoknya keseluruhan tentang sound system, dari power, speaker, box, kabel, aksesoris, mixer. Pokoknya semuanya kita juga melayani. Oke teman-teman, itu dulu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan atau penyampaian yang kurang bagus, saya minta maaf. Oke, sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video update dari toko Hana Audio Tulungagung. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.